Tanding sepak bola antar kampung di Kabupaten Cianjur di Papesan Kula Empah Ririjawan di Papada Supporter. Salah saurangna jadi korban pangrogahala make pakarang eta Ririjawan teh mucunghul tina kakuciwa supporter nalika mirengeh tim ka memetna kawon. Tah kawas kitu riricuan di papada supporter tim sepak bola anu karandapan di Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Mangpuluh-puluh supporter ti dua tim sepak bola ngalakonan riricuan tapi kasili tonjok. Eta hate mucungwe tina kakuciwaan tim kamumutna kawon dina pertandingan sepak bola Liga Antar Kampung perlombaan Mapagbilang Kala Kamardikaan Indonesia anu dikokolakeun saban tahun. Para supporter silitarajang, kurangna petugas polisi anu ngamankeun lokasi kungsi kawalahan misah nu patelak. Eta riricuan teh kakara eureun satuta salah seorang warga jadi korban turta nandangan tatu dina babagian sirahna balukar kasabet pakarang. Korban satuluyna dibawa ka puskesmas anu pangdeukeutna pikeun dirawat sacara medis. Pikeun nyingla riricuan beuki ngalegaan, petugas polisi gasik bagerak turta bisa ngamankeun pelaku na nyaeta AH, salah seorang lansia umur 60 tahun jeung hiji bedog anu dipakena nalika ngarogahala korban. Mungkin secara spontan ya, mungkin secara spontan ya, namanya di event pertandingan, mungkin pada saat itu yang bersangkutan sedang membakul barangkali. Tapi saya rasa ini spontan bukan karena unsur sengaja dengan sasaran yang jelas. Ya. Itu di bagian apa? Kena di bagian kepala ya, kepala, dan sudah dilakukan pemeriksaan medis, dilakukan upaya-upaya untuk pertolongan terhadap korban. Di hadapan petugas, pelaku menyebutkan etapa karang teh paranti ngarit jukut, tapi pelaku kabawa emosi nalika ricuan karandapan tur tim sepak bola kamumutna kawon. Eri Setiawan, Bandung TV.